enggak sih kalau khusus enggak ada. Tapi kita masing-masing saling cerita beberapa hal. Tapi kan rame ya, jadi singkat. Enggak lama lagi karena kita ngobrol. Pak Anies, kemarin ada relawan yang mulai mendorong Pak Anies untuk Pak Anies kalau bisa diajukan dengan Pak Andika Perkasa. Harapannya semoga PDIP juga mau melihat ini. Ini Pak Anies melihat apa usulan ini gimana, Pak? Dan hubungan Pak Anies dengan Pak Andika sendiri gimana sih, Pak? Dan Mbak Puan juga bilang menyatakan ketertarikan kepada Pak Anies. Menarik. Mbak Puan menyatakan ketertarikan kepada Mas Anies. Menarik gitu. Untuk kemajuan PDIP juga menarik. Sambil kita lihat hari ini kan, mudah-mudahan gak lama lagi sampai ketemu. Khusus soal nama Pak Andika ini gimana? Tapi saya harus nyimpulin dulu. Oh, on apa enggak, baru bicara pasangan. Itu namanya pertanyaan tuh, Pak. Ini Pak, jangan lama-lama Pak Anies. Kalau dengan PKS, Nasdem, terus dengan PKB kan ada komunikasi. Kalau dengan PDIP ini udah ada komunikasi. Iya, udah ada pertemuan gitu enggak? Pokoknya jawaban saya bila itu. Pak Sudirman Said digadang-gadang bakal maju juga nih, Pak, sama relawan. Dia bilang siap kalau head-to-head sama Bapak gitu. Ini ngobrol lagi nggak, Pak? Sama Pak. Sama Pak Sudirman sejauh ini ada ngobrol, Pak? Atau pokoknya saya hari-hari ini adalah hari-hari dimana menuntaskan obrolan dengan banyak pihak untuk sampai pada kesimpulan. Berarti belum ada obrolan lagi sama Pak Sudirman? Banyak. Belum berarti banyak. Oh, ramai juga katanya Mas sama Kaisang. Iya. Ya, Kaisang mau loh, Pak. Kaisang dengan Mas Anies. Kan kita belum sampai kesimpulan. Oke. Okay. Apakah akan on apa tidak? Tapi PDIP menarik ya, Pak? Menarik. Oke, cukup ya rekan-rekan media ya.